Hai guys dan selamat datang. Tahun lepas, Honor telah melancarkan telefon yang menjadi bualan ramai iaitu Honor 7X yang menggunakan chip pemproses Kirin 659. 10 bulan selepas pelancaran telefon tersebut, Honor datang membawakan peranti yang nampaknya ingin mengikuti trend tahun ini iaitu Honor 8X. Tidak dinafikan, Honor juga memainkan peranan yang penting dalam industri telefon pintar ini. Ia didatangkan bersama skrin bersaiz 6.5 inci pada resolusi Full HD Plus iaitu 1080x2340, turut membawakan nisbah 19.59 sama seperti peranti iPhone. Tidak ketinggalan, takuk juga diletakkan untuk menampakkan yang telefon ini dikeluarkan pada tahun ini. Ianya agak besar di tangan apabila memegangnya. Binaannya diperbuat daripada dua unsur utama iaitu kaca depan belakang dan logam yang kukuh pada kerangka apabila memegangnya. Seperti yang dijangkakan, apabila menggunakan kaca sebagai kemasan, jika anda gerakkan telefon ini, pantulan cahaya dihasilkan amat cantik dan unik di mata. Di bahagian bawah ini terdapatnya USB micro untuk pengecasan dan pemindahan data, juga 3.5mm BCU audio untuk mendengar muzik. Bergerak pada sebelah kanan terletaknya butang suara dan kuasa. Slot SIM di sini dapat menggunakan dua SIM serentak tanpa mengorbankan slot SIM kedua seperti fon yang lain. Pada bahagian belakang kaca ini terdapatnya dual camera AI 20 dan 2 megapiksel pada pembukaan f1.8, pengibas jejak jari yang agak pantas pada penggunaan sementara. Hadapan pula terdapatnya kamera 16 megapiksel selfie, turut membawakan hasilan bokeh pada portrait mode serta mencantikkan wajah apabila mengambil selfie. Ia dijana dengan chip pemprosesan yang baru iaitu High Silicon Kirin 710 dengan 4GB RAM. Seorang pula 64GB yang boleh dikembangkan melalui slot microSD. Menjalankan sistem operasi EMUI 8.2 di atas Android 8.1 yang membawakan fungsi seperti Face Unlock menggunakan kamera hadapan. Bukaannya agak pantas walaupun tidak selamat seperti Iris Scanner dan Face ID Apple, ia tetap menjadi fungsi untuk menyah kunci peranti orang ramai. Dalam penggunaan singkat ini, peranti ini dapat berjalan dengan baik sekali walaupun membuka banyak aplikasi latar, masih dapat memproses dengan pantas pencarian barangan dengan menggunakan kamera belakang dan akan memberi keputusan melalui carian di website Amazon. Namun penggunaan singkat ini ia agak kurang tepat, contohnya speaker menjadi objek yang lain. Beralih kepada speaker, ia menggunakan mono speaker sahaja pada bahagian bawah, mempunyai bateri yang cukup tinggi iaitu 3750 mAh yang dapat memberikan jangka hayat bateri anggaran sekurang-kurangnya 4 jam penggunaan. Jadi itu sahaja dahulu pandangan pertama untuk peranti Honor 8X ini. Kami masih belum dapat informasi tentang harga dan warna yang ditawarkan di sini. Apa pendapat anda tentang peranti terbaru Honor? Nantikan ulasan penuh Honor 8X pada video akan datang. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.